Marilah kita sekarang memperbanyak membaca atau melantunkan sholawat nariyah, karena dengan sering atau melanggengkan membaca atau mendengar sholawat nariyah akan membuka rezeki, dan rezeki itu penting kan bagi kita. Mari insya Allah Allah mengabulkan rezeki kita, karena Allah yang memberi rezeki kepada kita semuanya, rahmatan lil alamin. Dan dengan cara ini insya Allah rezeki akan lancar, yang tadinya syarat akan lancar, asal kita betul-betul meyakini dan kita betul adalah orang Islam. Mari kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tangfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilan tawassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqza bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Ya Allah, mohon kiranya Engkau berkenan mencurahkan sholawat yang sempurna dan salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya buhul-buhul kesulitan akan terurai, kesedihan-kesedihan akan tersingkap, dan kebutuhan-kebutuhan akan terpenuhi. Dengannya pula keinginan-keinginan akan terwujud. Husnul khatimah, kesudahan hidup yang baik akan tercapai, dan mendung akan ditumpahkan airnya lantaran kedudukannya yang mulia. Mohon kiranya Engkau juga berkenan mencurahkan sholawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada keluarganya dan para sahabatnya dalam setiap detik dan setiap helaan nafas, sebanyak semua perkara yang Engkau ketahui. Allahumma sholli sholatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rogo ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli maklum bi kulli maklumilak. Ya, mari kita langgengkan membaca sholawat nariyah ini.
Insya Allah rezeki kita akan terbuka lebar asal kita sabar.